kalau posisi majelis taklim posisinya pada posisi udah aman, mereka aman kan? Iya. Mereka udah posisinya udah aman, sholatnya udah bagus, bimbingannya lain udah bagus, karena mak-mak itu sama seperti kalian semua. Satu hari jadwal sekolahnya itu bisa 7 hari penuh mereka ke majelis taklim. Iya. Jadi itu kami lakukan bimbingan majelis taklim karena mereka sebagai juru pendas punya kelompok binaan beberapa dan mereka harus datang ke majelis taklim tersebut, gitu Pak. Terus sekian. Bahwa KUA itu banyak KUA menerima urusan perawatan haji. KUA juga mengurusi masalah wakaf, masalah konsultasi perkawinan itu KUA, ya. Juga masalah pendaftaran nikah itu sudah pasti, ya. Konsultasi perkawinan tentang problematika rumah tangga. Silakan nanti kalau kalian bertiga kalau Bapak Ibu mempunyai permasalahan rumah tangga silakan bisa menghubungi kami, ya. Itu salah satunya dan yang di KUA lakukan. Oke, langsung aja Pak ya, kami ke materi ya Pak. Materi kursus ini kami kebetulan di Lusaga itu ada 16 sekolah SMK atau ya SMA alias pokoknya ada 16 sih mungkin banyak memang. Kebetulan ini adalah pertemuan kami ke sekolah yang itu 8. Yang lainnya nanti katanya habis semesteran. Kegiatan ini ya kami harapkan dari Kementerian Agama tentunya secara entah berapa 3 bulan sekali entah berapa nanti Pak, jadi kita biar terus secara simultan kita lakukan ini agar betapa perhatiannya kami juga sebagai dari Kementerian Agama ketika banyak kita tanya. Coba saya pengen tahu hari ini siapa yang hari pagi tadi sholat subuh? Wow.